Ya, Mas Aban, ini lagi Ya. rame banget. Ganjar ada di stasiun TV dalam tayangan azan. Nah, dari pandangan Mas Aban, apakah konten ini termasuk kampanye terselubung atau seperti apa nih, Mas? Oke, terima kasih Mas Andi. Jadi saya melihat bahwa kalau pendekatan pakai undang-undang pemilu atau regulasi di kepemiluan, memang saat ini kan belum ada penetapan calon, ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden, ya. Artinya apa? Bahwa subjek hukum dari pasangan calon ini belum ada. Artinya subjek hukumnya di Undang-undang pemilu jadi belum ada itu kan. Artinya apa? Bahwa aturan-aturan pemilu belum bisa dikenakan kepada mereka ya, karena belum ada subjek hukum ya. Karena subjek hukumnya nanti pasca penetapan yaitu di bulan Oktober. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!